بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأداه نفعا في علوم في دارين آمين. والمتواسطة dan najis متواسطة. Jadi sudah kemarin najis mukhaffafa, najis muwalazo. Sekarang متواسطة, najis pertengahan. Maksudnya dari segi hukumnya, ya. Baqiyatun najasati, yaitu sisa daripada najis-najis. Ya. Najis mughallazo, yaitu najis anjing, babi, dan anak-anaknya. Najis mukhaffafa, yaitu najis, ya. Ya. Najis mukhaffafa, najis kencing anak kecil laki-laki yang belum minum apa-apa kecuali susu, ya. Umurnya 2 tahun. Enggak lewat dari 2 tahun. Sisanya itu namanya mutawasito. Wa yathuru mahaluha, dan suci oleh tempatnya najis mutawasito bijaroyanil ma'i alaihi. Najis mutawasito itu dengan mengalirkan air atasnya marratan wahidatan. Ya. Sekali alirin. In lam yakun lin najasati jirmun wala ta'mun wala launa. Ya. Jika tidak ada bagi najisnya itu bentuknya, rasa, dan warna. Warna minal bayadi wa ghairihi, daripada putih dan lainnya. Wala ra'ihatun, enggak ada juga baunya. Kakotrati baulin jafat, seperti tetesan air yang sudah kering. Watusama najasatan hukmiyatan. Ini namanya najis hukmiyah. Jadi umpama ada kencing atau iler. Ini suka ngiler. Ya, ngiler tidurnya ndakom. Nah, ndakom itu dimungkinkan tuh alir-ilirnya ngalir dari perut besar. Iya, banjir. Kalau ngilirnya duduk, itu enggak najis. Karena apa? Dimungkinkan dari otak. Air liurnya. Itu kalau dari otak, dari pala, enggak najis. Kalau dari perut, itu najis. Nah, kalau dia tidurnya ndakom, kalau dia tidurnya berbaring, itu dimungkinkan dari perut. Nah, itu najis. Nah, jadi kalau umpama ada di ubin, ya, maka itu dilap dulu sampai kering, hilangkan sampai menjadi najis hukmiyah. Sampai menjadi najis hukmiyah, hilangin. Setelah itu baru alirkan pakai air. Ser. Gitu. Jalankan pakai air. Gitu. Ya. Ah, kira-kira kalau di ubin kita ada najis enggak? Di ubin kita, di rumah kita ada najis enggak kira-kira? Iya. Dari mana adanya? Ah, ibu, bapak, ya, kalau umpama dari kamar mandi. Di kamar mandi kan tempat orang kencing, tempat orang itu kita kan begitu. Orang kalau dari situ kan keluar aja kan ke dalam rumah kita, dari kamar mandi ya ke ubin, kacak, najis nggak ubinnya? Najis. Nah, kemudian dia kering, tidak dipel secara syar'i, nah maka ubinnya menjadi najis hukmiyah.
dia kering, bersih, seperti tidak ada apa-apa. Itu namanya najis hukmiyah. Jadi di lantai kita itu ada najis hukmiyah. Makanya kita kalau sholat pakai sendal. Ini dong haji berkali-kali masih kagak pakai sendal aja. Jadi jangan sampai nggak pakai sendal kalau sholat di rumah. Oh, di musola aja, di masjid aja nggak pakai sendal, makfu. Nih, kalau di musola, di masjid, makfu. Kenapa? Li'annahu mahaluhu, karena itu ada tempatnya. Ya, tempatnya nggak apa-apa, di ma'al. Jadi jangan sampai itu di rumah kita pakai nggak pakai sendal. Jadi sendalnya dua biar nggak becek. Ya, biar nggak tambah najis aja. Jadi sendal dalam kamar mandi dan sendal di luar kamar mandi. Kan sendalnya khusus. Sendalnya khusus. Ya. Jangan sendal pelataran dibawa-bawa situ. Ya, ya, sendalnya khusus. Ini yang banyak terjadi. Ya, ya, padahal udah ngaji mulu tapi kagak dipakai tuh. Tetap di rumah nggak pakai sendal. Apa semalat sholatnya? Ya, usahakan dipakai sendal. Ini namanya najisnya hukmiyah. Ya. Kalau gurunya doang datang pakai sendal, gurunya pakai sendal, sediain sendal. Kalau gurunya nggak datang nggak ada sendal. Itu, masya Allah. Saya dulu punya teman Habib, namanya Habib Hilal Al-Kaf. Itu sama banget sama apa yang saya terapkan di rumah. Dia sendal, dia sendalnya dua, di luar sama di dalam. Di luar kamar mandi sama di dalam kamar mandi. Sama banget sama kita. Iya, emang benar begitu. Itu benar. Itu yang hati-hati. Ya. Hati-hati. Bukan hati-hati, memang benar kayak begitu. Kalau hati-hati kan enggak jelas. Ini kan jelas. Fa in kana la, maka jika ada baginya ilmu tawasitah, bagi najis mutawasitah syai'un, sesuatu min azil awsaf, dari penini sifat-sifat, fala yathuru mahaluha, maka tidak dapat suci oleh tempatnya, hatta yazuha dzalikal wasfu, sehingga hilang sifatnya itu. Jadi sifatnya dulu hilangin. Ya. Warna, bau, rasa, hilangin. Wa hadhi tusamma ainiyatan. Ini namanya najis ainiyah. Jadi kalau begitu najis ainiyah, najis hukmiyah berada dalam najis mutawasithah. Ya. Kalau enggak ada rasa, warna, bau, namanya hukmiyah, najis mutawasithah hukmiyah. Kalau ada rasa, bau, ya. Ya. Rasa, bau, warna, namanya mutawasithah ainiyah. Fayadurru baqa'ul ta'mi, maka menjadi madarat oleh kekar rasanya itu, illa kecuali in ta'adzara zawaluhu. Ini yang ainiyah. Kekal, ya, madarat, kekal rasanya. Menjadi madarat kecuali jika uzur oleh hilangnya rasanya. Kecuali emang udah uzur, diapain aja kagak bisa. Bi alla yazula ila bi qat'i, dengan bahwa dia tidak hilang kecuali dengan dipotong. Ya. Di kainnya itu ada najis, ya. Najis kuning. Ya, ini orang nak kena Ya, udah anak kecil yang udah besar, warnanya kuning, ya, habis makan semangka kuning mungkin, ya, 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 kalau kotoran itu sangat pekat sekali, ya, sangat kuat sekali, ya,
Nah, kemudian nempel di baju, bajunya udah diapain aja kagak hilang tuh, warna kuning masih ada. Ya. Dia akan hilang dengan dipotong. Nah, kalau kayak begitu tidak apa-apa. Wakadzalika dan seperti demikian pula baqaul launi, dimaaf juga kekalnya warna, warihi dan bau, ma'an barang likumati dalalatihima atau dilalatihima dulalati jarang, karena kuat petunjuk keduanya ala baqai ainin najasati atas kekal zat najis itu katokmi seperti rasa. Ya. Nggak apa-apa juga tuh ya, ada warnanya sama baunya nggak bisa hilang, udah diapain aja kagak bisa hilang. Bi khilafi, lain halnya kullin min minha, tiap-tiap dari warnanya munfarid dan sendiri-sendiri. Fa inna maka semua yakfi, cukup padanya ta'assur, oleh ta'assur sulit, keadaan sulit, diapain aja nggak hilang sulitnya. Wahaina izin, ketika itu yufa, dimaaf anil launi wa'dahu, daripada warna saja. Warna saja dimaaf. Tadi warna kuning aja ketinggalan dimaaf, enggak apa-apa. Ya. Ini warna apa nih kuning begini? Warna kena ee umpama. Enggak hilang ee, dimaaf itu. Wa anil ri'i wa'dahu, dan daripada bau sendirian enggak apa-apa juga. Iza ta'asara zawalu, apabila sulit oleh hilangnya. Ini bau apa nih? Ya, ini bau bekas ee. Ya. Enggak hilang-hilang, udah diapain aja enggak hilang-hilang. Maaf, itu dimaaf. Ya. Ya, apabila sulit oleh hilangnya, aikulin minal launi, hilang daripada, artinya tiap-tiap daripada warna, warih dan bau. Ya. Warna dan bau. Bi alla yazula, dengan bau dia tidak hilang, bil hakti ya, dengan digaruk, ini gosok ya, digaruk au qarsi ya, atau di ya, cubit ya, dicomot ya, salah samratin, tiga kali dihilangin gitu, kagak bisa hilang lil masyaqqati, karena masyaqqat sulit. Fal wajibu, maka yang wajib adalah fi zalik fi izalati najasati fi hadzal hali, pada menghilangkan najis pada ini keadaan, al-hattu ya, ail al-haqqu, gosok bitar fi nahwi udin, dengan seumpama, dengan ujung seumpama kayu ya. Kalau enggak bisa juga pakai alat, maksudnya wal qarsu aid dalku, dan digosok bi atrafil asabi, dengan ujung-ujung jari jemari, apa itu namanya itu, digaruk gitu ya, digaruk-garuk pakai, ya pakai ujung jari jemari. Bi khilafi ma law sahulat izalatuhu fatajibu, lain halnya sesuatu kalau mudah oleh menghilangkannya maka wajib dihilangkan. Wa fi alati tasawuri ta'assuri, dan pada keadaan sulit la tajibul isti'anatu bisabuni, enggak wajib minta bantuan dengan sabun ya. Illa kecuali in baqiya ta'mu, kecuali kekal tuh rasanya, wa'dahu saja, perlu pakai sabun, pakai sabun. Ya, au wil launu wari'u ma'an, atau warna dan bau, perlu pakai sabun, barang ya pakai sabun. Ini kalau kotoran najis, kalau bukan najis ya enggak apa-apa, habis makan bihun kuning, ya kena di kain kita, ya enggak apa-apa itu mah ya, enggak jadi najis. Kamu bukan najis tapi jelek aja paling ya. Wahina izin, dan ketika itu lau tawakofa, jika lau terhenti zawalu najasati, hilang najis ala sabuni, atas sabun au ghairatan lainnya, ke usnani seperti usnan ya, lumut-lumut umpama, wajib istimalu, wajib itu menggunakannya. Ay sabuni, wajib menggunakan sabun, ila ta'azuri, kepada keadaan uzur, wa illa, jika enggak wajib, nudiba, disunatkan. Ya. Emang kalau sabun punya zatnya yang bisa menarik ya, warna itu. Kalau enggak pakai sabun, kadang memang enggak hilang. Wallahu a'lam bishawab.